Profil Wulan Guritno. Artis yang gugat cerai suaminya Adila Dimitri. Artis Wulan Guritno memasukkan gugatan cerai terhadap suaminya, Adila Dimitri. Gugatan cerai tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nama Wulan mulai dikenal ketika didapuk sebagai presenter sepak bola. Kala itu sosoknya menjadi daya tarik kala membawakan acara yang digilai mayoritas penonton laki-laki saat itu. Pada tahun 2005, Wulan terlibat dalam film berjudul Janji Joni sebagai cameo. Sejak saat itu dirinya mulai sering tampil di layar lebar. Selama berkarir di dunia film, sekiranya 30 film sudah ia bintangi. Bukan Cinta Biasa, Demi Dewi, 18+, hingga Dilema merupakan beberapa film yang pernah ia bintangi. Sejumlah penghargaan juga pernah dia sabet di industri film tanah air. Di MTV Indonesia Movie Award dia pernah memenangkan kategori Most Favorite Supporting Actress dalam film Naga Bonar Jadi 2. Di Indonesian Movie Award dia juga pernah menyabet penghargaan Most Favorite Actress selama 2 tahun berturut-turut. Keduanya diraih dalam film Demi Dewi dan Dilema pada tahun 2011 dan 2012. Selain dunia film, dia juga kerap tampil di layar kaca lewat sejumlah sinetron. Cinta Yang Sama, Stereo dan Dunia Terbalik merupakan sinetron yang pernah dia bintangi. Dalam hubungan asmara, Wulan Guritno pernah menjalin hubungan dengan Attila Syah. Hubungannya dengan Attila terjalin sejak Wulan berusia 13 tahun. Keduanya kemudian menikah. Kala itu, Wulan masih dalam usia yang sangat belia. Dia kemudian melahirkan putri pertamanya saat baru berusia 17 tahun pada tanggal 24 Juni tahun 1998 yang diberi nama Shalom Razade. Kendati demikian pasangan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai. Alasan perceraian itu dikarenakan Attila tidak pernah memberinya nafkah selama membina rumah tangga. Mantan suaminya itu menurut Wulan juga berwatak sangat temperamental, pencemburu dan suka berbuat kasar. Setelah hubungannya kandas, Wulan kemudian menikah dengan Adila Dimitri pada tanggal 27 Maret tahun 2009. Resepsi pernikahan digelar pada bulan April tahun 2009. Dari pernikahan tersebut Wulan dan Adila dikaruniai 2 orang anak yaitu, London Abigail Dimitri dan Jeremiah Alrik Dimitri. Kini, Wulan memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan yang terdaftar pada tanggal 25 Februari lalu itu terdaftar dengan nomor 916 PDT, G/2021/PADOT JS.